Udah jam 4 nih. Alhamdulillah, selesai juga nih siap-siapnya nih. Alhamdulillah sayang. Kamu lupa ya bikinin aku yang manis, manis segar. Tenang sayang, kalau cuma bikinin yang manis-manis segar untuk berbuka itu sih gampang. Apalagi nih salah satu bahannya sirup pilihan nomor 1 keluarga. Ini dia nih. Sirup ABC Special Grade Coco Pandan. Sirup ABC ini tuh kentalnya pas, manisnya pas, dan tanpa pemanis buatan. Cocok banget deh untuk bahan minuman sajian berbuka puasa yang segar untuk kebersamaan Ramadan. Mantap, ABC Special Grade Coco Pandan. Makanya nih, aku mau buatin kamu es kolak merah putih. Nih, bahan-bahannya ya. Yang paling penting banget nih ya, jangan sampai ketinggalan. Nih, ABC Special Grade Coco Pandan. Dan cara buatnya tuh gampang banget nih, saya. Pertama-tama kan kita udah potong nih ubinya, terus pisangnya juga. Nah, aku udah siapin air di sini, kita masukin nih jahe, daun pandannya kita masukin, vanilla essence juga kita masukin, terus kita masukin gula, baru terakhir kita masukin ubi yang sudah dipotong-potong. Ini kita rebus sampai empuk. Nah, ini kalau misalnya ubi merahnya udah empuk, kita masukin juga pisangnya. Kita masukkan juga santannya dan garam juga secukupnya. Nah, kita aduk deh. Kita diamkan, kita masak nih sampai matang semua. Nah, kalau kolaknya udah dingin kayak gini nih, sekarang aku mau nyajiin pakai ABC Special Grade Coco Pandan dan juga es batu. Nih, aku mau tuang dulu ya. Nih. Terus